بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Baik, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah di atas segala nikmat-Nya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Okey, jadi walaupun kita ramai lagi yang tak masuk ni. 11 orang lagi tak masuk, setengah daripada kelas ni tak masuk ni. Okey. Jadi kita akan teruskan juga untuk pembentangan bab yang ke-6 yang bertajuk Jam'u Taksir oleh Safia dengan Aina. Falyatafaddala, silakan. Nampak tak? Nampak? Okey. Terus buatlah slide show lah kalau boleh. Lagi jelas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Aina Alia binti Effendi. Ismi Nurul Safia binti Roslan. So hari ni kita akan bentangkan Al-Qawaid jamak taksir. Macam kita yang belajar sebelum ni, jamak ada tiga bahagian, muzakkar salim, muannas salim dengan taksir. So hari ni kita akan belajar jamak taksir. So jamak taksir ni jamak taksir ialah suatu perkataan yang dijamakkan dengan mengubah bentuk mufradnya. Perubahan tu dia boleh jadi sama ada tambah huruf, pengurangan huruf atau pengubahan baris, atau dia boleh ubah semua. Contohnya macam mufrad ni kata asal dia, jamak ni yang telah dijamakkan. Slide ni tak bergerak ni Aina. Oh ya ke? Kenapa dia tak bergerak? Pangkah yang belah kanan tu, apply to selected slides tu kan, yang nampak tak? Slide transition tu, bahagian slide transition belah kanan tu, pangkah kan dia? Bagi dia dapat besar sikit. Haa, pangkah kan? Okay. Okay, jamak taksir ni, jamak suatu perkataan yang dijamakkan dengan mengubah bentuk mufradnya. Perubahan ini dengan menambah huruf atau pengurangan, atau mengubah baris, atau dia boleh ubah keseluruhannya. Contohnya macam yang pertama, mabna. So dia akan jadi ubah jadi mabaniun. Terusnya faslun, jamak dia fuswalun. Yang ketiga talibun. Bukan fuswalun tu, fusulun. Waw tu mati tu, waw tu mati, fusulun. Faslun dia kan jadi fusulun. Talibun dia jadi tulabun. Maktabun dia jadi makatibun. Tu'amun dia jadi at'imatu. Syajaratun dia jadi asjaru. Babun dia jadi abwabun. Next kita pergi kepada latihan. Yang pertama, hati mufadan jadi kalimati al-atiyah. Dia suruh berikan perkataan tunggal pada perkataan berikut. Dia dah bagi jamak, so kita kena bagi mufrad dia. Yang pertama, farasiyun jadi kursiyun. Terusnya, kutubun dia jadi kitabun. Maraji'un dia jadi marji'un. Mana yang banyak, mana yang sikit ni? Yang kanan yang banyak. Jamak ni yang banyak. Jamak yang banyak lah. Yang belah kanan tu banyak lah. Yang kiri tu jadi satu kan. Okay.
Lepas tu hawas, awasi jadi hasu. Atfal jadi tiflun. Next, ya. Dua, hati jama taksirin lil kalimatin ala dia. Berikan jama. Apa dia, apa dia? Kataan Arab yang last kali tadi apa? Al-atiyati. Al-atiyah. Al-atiyah. Ha, yang kali jumpa lagi perkataan tu, yang tu sama je. Kalau tengok arahan dia semua sama. Al-atiyah. Bacaan dia al-atiyah. Okay? Right. Berikan jamak taksir bagi perkataan yang berikut. Masjidun. Jamak dia masalji. Misbahun masabah. Apa dia sekali lagi? Misbahun tukarkan jamak jadi masabah. Macam mana boleh masabah pula tu? Masabihun. Macam mana? Masabihun. Masabihun. Ada ya kan, macam mana bah dia, macam mana dia bah pula tu, dia bi lah, bihun, panjang ada ya. Okay, lagi. To'amun, tukarkan jamak jadi atmamat. Salah tu, atas kan dah bagi tadi. Dalam-dalam. Apa? Amat. Salah-salah, ejaan tu pun salah tu. Ada dalam nota kamu tadi. Tak ada alif. Tak ada alif. Buang alif tu, sambungkan ain dengan mim. Jadi at'i. At'i apa? At'imah. Right. Fayak. Jadi baca betul-betul Sabia. Awak nak present, so kata suruh baca dulu kan. Benda tu. Fakoyah. Pakoyah apa pula dah? Tengok buku apa benda? Fakihun. Fakihun. Tukarkan jamak jadi fakiha. Mana boleh jadi fakiha? Komen sedap mulut je. Awak cari ke tidak ni? Ke Aina buat semua? Awak cari ke tidak ni? Macam mana bunyi tu? Kalau cari mesti dia ada baris. Fakiha. Dia fuqaha'un. Sebut? Fuqaha'un. Fuqaha'. Kolamun. Jadi aklamun. Imla al-faraha fil al-jumali alatiya musta'lim. Apa dia? Alatiya musta'lim. Aku ajar apa tadi, Safiya? Apa yang ustaz ajar tadi? Macam mana nak baca yang tu? Alatiyati. Tak ada, ustaz tak ajar macam tu. Alatiya. Alatiya. Sampai tak tahu sangat. Okay. Musta'lim. Ala kalima mama baina osai ala ko tam ta nilun umu ibnaha tis ashhur fi kulliyati ittatu mata'im. Jim syahada al-abna al-tilifiz yun la qara'a at-talbun al-kitaba ha-ishtaraitu yet al-kutubu
Seterusnya yang nombor empat, ikhtar ala jawab as-sahih lima baina ala kawasan. Dia suruh pilih jawapan yang betul dari kurungan. Qalamun dia jadi aqlamun. Masjidun jadi masajidun. Qadiqun jadi asdiqa. Qadiqun ni sahabat. Suratun gambar dia jadi suarun. Suarun. Ustazun dia jadi asatizatun. Next, latihan nombor lima. Istakhrij min kit'ah al-afiyati jam'ah at-taksir. Dia suruh dapatkan jam'ah taksir dari bahagian dari ayat yang dibagi tu. So, baiti yatakawad baiti yatakawanu min salasi urufin kabiratun. Maksud dia, rumah saya terdiri daripada tiga bilik yang besar. So, dia punya jamak tasir kat sini, urufun. Uruf. Maksud dia bilik. Seterusnya, fi kulli urfatin salasata dawali. Di setiap bilik terdapat tiga almari. So dia punya jamak kat sini dawali. Terusnya istarai ufi al-siyab min Dubai haina al-ijazah. Kakak saya membeli baju dari Dubai ketika bercuti. Jamak taksir dia dekat situ al-siyab. Maksud dia baju. Terusnya fakadat ufati mafatihaha fawajat al-mafatiha halafa rafi kutubiha ba'da salasati ayam. Maksud dia kakak kehilangan kunci dan menemui kunci di belakang rak buku selepas 3 hari. Ya, jamak jamak taksir dia. Kutubiha. Ayat yang last tu lah. Ayam. Ayam kan tiga tu. Tiga hari ayam tu pun salah eja tu. Ayam tu macam ni eja dia tu. Ya alif mim. Alif ya alif mim. Al-munawwa'atun. Sebagai. Do'u al-badan. Bahagian badan. Murfakun. Siku. Apa dia? Murfakun. Mir. Murfakun, siku. Ibtun. Ketiak. Zohrun, belakang. Absorbi'u, jadi. Baca balik. Asabi'u. Katafun, bahu. Katifun, bahu. Unuku, leher. Sodarun, dada. Batnun, perut. Al-walun al-masuratun. Kata-kata nasihat. Ya tadi wala taksal falan nada dutun uqya liman yataka salu. Banyak salah eja tu. Kena salah eja tu ijtahid tu. Ha tu pertama sekali. Ha tu bukan ha tu. Berarti ha simple kan. Ijtahid. Wala taksal. Okey, dalam buku tu memang salah eja tu. Fan nadamah. Tot tu tak ada. Fan nadamah. Bukan fan nadamah. Fan nadamah.
Maksudnya dot tu tidak ada buang eh, dalam buku tu buang dot tu. Mim tu terus sambung dengan ta marbutah. Eh, fannadama. Fannadama ya liman ya takasalu. Oh, kebal. Macam mana kau ni? Tengok buku tu. Uqbah liman yataka salu. Maksud dia bersuha dan jangan malas. Penyesalan adalah akibat bagi mereka yang malas. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Safia dan juga Aina di atas mentangan. Bab yang keenam iaitu jamak taksir. Syukran jazilan. Okey. Cuma itulah. Okey dah. Maksud slide tu cuma bila slide, bila type tu kena jaga-jaga. Maknanya jangan banyak salah. Type tu banyak salah tu. Terutama bila jawapan. Jawapan yang kita type tu pun salah. Eh. Okay, yang kedua, bacaan tolong baiki lagi Safiyah. Eh. Baiki lagi ni. Kita dah nak ujung lah ni. Eh. Jadi bacaan kena betul-betul elok lah maksudnya. Eh. Okey, jadi sebelum kita pindah kepada bab tujuh, sebabkan ini adalah bab terakhir tentang jamak. Jadi Ustaz akan ulas dululah. Ustaz akan ulas dulu. Okey, tak buka kamera ni. Kadang-kadang kalau buka kamera ni, dia jadi slow pula. Sangkut-sangkut suara Ustaz. Sikit. Okey, Ustaz. Okey. Okey, kalau okey. Okay. Okay, sangkut. Ustaz tengok video Ustaz ni, sangkut. Ya, tutup lah. Screen. Okey, jadi apa yang kita belajar, apa yang Alia dengan Safia present tadi tentang tajuk jamak. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan, ini semua di bawah tajuk isim, eh, isim. Kata nama. Yang kata nama itu either dia muzakkar atau dia muannas. So bila kita dah tahu muzakkar muannas, eh, kata nama juga, kata nama juga kita boleh jadikan dia singular atau plural, eh. Apa-apa bahasa pun macam tu, sama je. Eh. Cuma dalam bahasa Arab bezanya dia bukan singular and plural, dia panggil mufrad, musanna dan juga jamak. Dia ada satu lagi part iaitu musanna. Eh. Kalau bahasa lain tu dia mungkin bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dia terus mufrad dengan jamak je. Eh, singular, plural. Kata tunggal, kata banyak. Itu je. Eh, cuma bahasa Arab kat sini kena ingat, dia ada satu lagi dia panggil musanna. Eh. Musanna ni juga dah di-present oleh rakan kamu sebelum daripada ni. Macam mana nak jadikan satu jadi musanna. Eh, musanna tu apa? Musanna tu dua. Mufrad tu satu. Jamak tu apa? Jamak tu maksud dia tiga atau lebih. Tiga atau lebih. Alright. So, yang cerita tadi tu berkenaan dengan jamak. Jamak pun ada tiga jenis di dalam bahasa Arab. Yang pertama dia panggil jam'ul muzakkaris salim. Jam'ul muzakkaris salim. Yang kedua jam'ul mu'annas salim. As-salim. Okay. Okey, dan yang ketiga yang Alia cerita tadi tu adalah tentang jamak, jamak taksir. Okey. So kat sinilah kita sekarang berada, jamak taksir. Kita tengah bincangkan sekarang ni apa itu jamak taksir. So kalau ingat dulu ataupun minggu lepas Ustaz ada cerita tentang regular dengan irregular plural. And dalam bahasa Inggeris pun ada regular. So kalau regular tu macam ni lah. Regular plural tu lebih kurang macam jam'il muzakkaris salim ataupun jama'il mu'annas salim. Apa maksud regular tu? Maksud dia salim ni. Salim ni lebih kurang maksud dia regular lah. Eh, regular sama je. Eh, iaitu pattern dia, kalau dia muzakkar, kita bubuh waw nun di hujung dia. Contoh, Muslim. Eh, Muslim tu maksud dia seorang Muslim. So, nak jadikan orang-orang Muslim, ramaikan dia. So, kita jadikan je, sambungkan sahaja. Tambahkan saja dengan waw nun, jadilah dia muslimuna. Sambungkan je, eh, muslimun. Okay. Yang kedua, kalau dia perkataan itu mu'annas. Eh, mu'annas dia pattern dia pun sama. Muslimah. Muslimah. Eh, mu'annas kan? Ada ah kat belakang tu kan? So, pattern dia tambah saja alif dengan ta. Alif tu matikan, ta tu tanwin. Eh. Eh, dan sebelum alif tu baris atas. So, contoh dia akan jadi mus
Lim, ta tu buangkan, ta ni buangkan. Baru kita sambungkan dengan alif dan ta. Muslimatun. So itulah pattern dia, sama sahaja. Datanglah perkataan apa pun, itulah pattern dia. So dia macam regular plural, sama je. Regular, macam regular lah maksudnya. Kalau mudzakkar macam tu, muannas macam tu. Okay, dan jamak taksir pula dia macam apa saya sebut, apa perkataan ni dalam bahasa Inggeris? Irregular. Dia lain macam irregular. Dia boleh jadi macam ni, boleh jadi macam tu, boleh jadi tak ada, boleh jadi macam Alia present tadi dia cakap, boleh jadi dia tambah huruf dalam perkataan tu, boleh jadi dia kurangkan huruf, boleh jadi dia berubah lain macam. Jadi dia macam irregular, dia tak tentu. Toast jadi taste, food jadi fit, kan? Jadi macam tu lebih kurang jamak taksir ni dia berubah. So antara contoh yang diberikan apa dia? Apa dia bagi tadi? Apa contoh dalam buku? Okay, dia bagi kepada kamu antaranya adalah faslun, kan? Faslun. Faslun maksud dia faslun. Jadi apa jamak dia? Apa faslun maksud dia kelas, kan? Kelas. Macam mana nak kata banyak kelas ataupun kelas-kelas dalam bahasa Arab? So dia kena tukar jadi banyak. Tapi dia bukan pattern ni, dia bukan pattern tambah je wawunun, bukan. Pattern dia adalah dia berubah ikut suka dia. Fusulun. Jadi macam mana nak tahu benda ni? Macam mana kita nak tahu? Jadi satu cara sahaja untuk kita tahu jamak dalam bahasa Arab, iaitu dengan asalnya bila kata jamaknya dalam bahasa Arab, maknanya kita kena buka kamus. Sebab tu dulu, kalau orang-orang dulu belajar bahasa Arab ni, memang masuk kelas kena bawa kamus. Kamus. Sebab asasnya kita kena, dia asasnya bahasa ni kita dengar daripada orang. Tapi bila kita tak ada siapa kita nak dengar, siapa yang cakap Arab kat sini, tak ada, kan? Jadi kita terpaksa rujuk satu benda lagi yang dipanggil kamus lah. So kamus dulu bawa buku. Kamus hari ni tak payah susah. Iaitu kita hanya type saja dalam Google. Okay, cuba type dalam Google Al-Ma'ani. Aduh, siapa benda lah benda Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Cuba Google Al-Ma'ani. Tak usah try Google sekejap. Show desktop. Okay, so awak type Al-Ma'ani. Okay, Al-Ma'ani tu Kamu type Al-Ma'ani. So bila kamu jumpa Al-Ma'ani, cari yang result yang tulis Arab. Ustaz suggest maksudnya, kamu sini kamu apa pun tak apa. Tapi sekarang ni, mungkin untuk cari jamak taksir, boleh pakai Al-Ma'ani ni. So jumpa Al-Ma'ani, tekan kat dia. Contoh Ustaz tanya kamu, apakah jamak bagi perkataan, apa yang susah sikit? Apa yang ada kat sini? Tingkap contohnya. Tingkap. Tingkap dalam bahasa Arab. Nafizatun. Nafizatun. Ini tingkap. Baik. So kita pun search nafizatun. So dia akan bagi tahu nafizah. Nafizah ni isim lah. Kita tengah bincang pasal isim, kan? So isim ni maknanya kata nama lah, nafizah tingkap-tingkap tu isim. Jadi dia terus bagi tahu pada bullet yang pertama ini jamak dia adalah, cuba sebut sikit apa perkataan dia ni. Nawafizu. Nawafiz. Okay, itulah jamaknya. Jadi sebenarnya cara nak cari jamak dalam bahasa Arab, sebenarnya kena buka kamus dulu. Apa-apa pun kena buka kamus dulu. Cumanya ada jenis-jenis jamak yang kita boleh teka lah. Contohnya, kalau dia yang macam pattern-pattern yang macam mu ni, kan? Contohnya mu'allimun, kan? Dia start dengan mu ni, kan? Mu'allimun. Apa lagi? Pensyarah apa? Muhadirun. Mu'minun contohnya. Mu'min. Yang start mu ni biasanya dia adalah jenis jamak
jamak macam ni, jamak muzakkar salim. Samalah juga kalau dia perempuan. Kalau dia muallimun jadi muallimatun. Kalau dia perempuan ada ta marbutah, so pattern dia adalah pattern yang jamak muannas salim. Okay, ada tak lagi yang pattern yang jadi biasanya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim ni ada juga patternnya. Selain daripada tu, contohnya di atas wazan fa'ilun. Kalau kita jumpa yang wazan dia adalah fa'ilun. Wazan wazan ni apa? Formula dia lah. Bentuk dia macam fa'ilun. So, let's say contoh perkataan tu macam la'ibun. Dia kata, apakah jamak bagi la'ibun? Jadi, la'ibun ni lebih kurang pattern macam fa'ilun kan? La'ibun. Qatilun. Kan? Apa-apa saja yang kita jumpa, qatilun. Tengok pattern dia sama ke tidak? Sama kan? Sama dengan fa'ilun. So, kalau pattern-pattern ini juga, selain daripada mu tadi, pattern yang macam fa'il, juga biasanya adalah jamak muzakkar salim yang bertambah waw nun ataupun jamak muannas salim kalau dia muannas. Boleh faham ni? Apa dua pattern tu? Apa yang pertama? Tak faham? Okay, tak faham nanti tengok balik video ni lah. Kita tengah stream ni. Okay, jadi dua pattern tu, kalau pattern dia macam tu, mu dengan wazan fa'il, biasanya jamaknya adalah jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Selain daripada tu, jamak ni memang kena buka kamus. Kena buka kamus, baru kita boleh tahu apa jamak. Sebab majoriti jamak adalah yang ni, jamak taksir. Yang ni adalah majoritinya. Terbalik dengan bahasa Inggeris, bahasa Inggeris majoritinya adalah regular ni. Yang regular, yang tambah S tu. Orang putih, majoriti adalah tambah S. Jadi kalau kita nak cari jamak dalam bahasa Inggeris, biasanya kita akan start bubuh S dulu kan. Melainkan ada beberapa perkataan sahaja yang kita ayah tambah S. Yang tu kena cari dalam kamus ataupun boleh search dalam kamus. Tapi dalam bahasa Arab tak, terbalik. Dalam bahasa Arab maknanya nak cari je jamak, nak cari je plural apa jamak dia, first sekali buka kamus. Kecuali ada beberapa yang boleh kita teka dia adalah jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Faham tak ni? Dia terbalik dengan bahasa Inggeris. Yang banyaknya bahasa Inggeris S, yang regular. Yang bahasa Arab yang banyaknya adalah yang irregular ni yang banyak. So, apa pun memang kena buka kamus. So, jadi akan timbullah satu persoalan. Habis tu Ustaz, kalau exam, takkan saya nak kena buka kamus. Dia tanya perkataan, takkan saya nak kena buka kamus. Kan? Okay, biasanya dalam exam, dia akan tanya balik perkataan-perkataan yang dia dah ajar dalam buku tu. Dia dah bagi tahu dah, ini jamak dia. Jadi kalau dia tanya balik, kamu tak dapat, bukan salah dia. Bukan salah tak boleh kat kamus, tapi dia dah bagi tahu dan kamu tak tengok. Contohnya kalau dia tanya, apakah jamak bagi masjid? Masjid ada? Apakah jamak bagi masjid? Masjid ni sebiji masjid. Apa jamak dia? Apakah jamak? Masjidun. Dalam buku. Ada dalam latihan. Betul eh? Dalam latihan tu ada dia tanya, masjid apakah jamak dia? Jadi kita dah cari dah. Okey, saya nak tanya Alia, macam mana awak tahu masjid ni? Awak cari macam mana? Awak cari macam mana, Alia? Cari kamus kot. Okey, betul. Kau baru je present. Kod apa? Kat mana cari? Sekejap. YouTube. Tak mungkin kau jumpa satu perkataan dekat YouTube. YouTube mana boleh tunjuk perkataan tu? Ha? Kau banyak latihan tu. Dekat latihan nombor 4 yang bar tu. Macam mana? Latihan nombor 4 tu. Dekat bar tu. Oh ada kan? Alright. Okay, jadi dia ulang kan? Jadi kamu boleh tahu lah. Latihan tu mungkin dah dipusing-pusingnya perkataan yang sama. Kamu boleh tahu jamaknya.
Jadi jamak ni jenis dia macam jenis tadi Ustaz kata irregular, yang macam mana bila you dah dengar sekali, kali pertama you dah dengar, maknanya you terus ingat lah. You terus ingat masjid, masajid. Jadi dia macam tu, ilmu untuk bahasa, untuk plural ni jenis macam tu, dengar terus tahu. So tak adalah next time dengar, apa jamak dia, dia tak terus dia tak tertanya lah apa benda sebab dia macam tu lah. Macam mana kamu tahu toast jadi taste, food jadi fit, macam mana kamu tahu? Sebab kamu pernah lalu, kamu pernah dengar benda tu. Okay, so itu adalah kesimpulan tajuk jamak. Jadi kalau Ustaz tanya tajuk jamak ni macam mana nak cari, first kali kamus kecuali. So Ustaz nak simpulkan tu lah, tajuk jamak ni dia sebenarnya tajuk yang susah sebenarnya. Tapi Ustaz simpulkan mudah je lah, maknanya first kali bila jamak, bila jamak je, macam mana nak cari jamak dalam bahasa Arab first kali? Kamus. Kamus, buka kamus. Itulah teknik dia. Buka kamus. And the second, ada tak yang kita boleh teka? Yang teka jamak dia tadi? Teka, ni ini jamak. Ini ada. Apa dia yang pertama? Yang patternnya yang ada start dengan? Start dengan apa? Mu. Mu tadi. Mu'alim, muhandis, mu tu kan, muslim, mukmin. Okey, mu tu biasanya jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim kalau dia muannas, dan juga pattern yang macam fa fa'ilun. Itulah kesimpulannya. Alright. Buka kamus boleh teka Tapi kenapa buka kamus dulu? Sebab majority sebab majority perkataan dalam bahasa Arab jamaknya adalah jamak apa? Majoritinya jamak apa? Jamak muzakkar salim ke? Jamak muannas salim ke? Jamak taksir majoriti? Jamak taksir. Jamak taksir adalah majoriti, sebab tu kena buka kamus. Okay? Wallahu a'lam, kita sambung dengan pembentangan grup yang seterusnya. Dah ready kot? Tiga orang Ustaz rasa grup yang seterusnya? Dua orang Ustaz. Siapa yang tak ada? Fasha dah pindah. Oh, Fasha dah pindah Alright, so tinggal Ilhamina dengan Nisa. Nisa Alright, silakan. Okay, nampak kan? Okay. Nampak. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Ilhamina binti Nazri. Ismi Nur Nisa Balkis binti Zubair. Hari ini kami akan bentangkan tentang tajuk Qawaid Al-Arabiyah, iaitu Domir Munfasir. Sebelum tu, saya akan menjelaskan dulu maksud Domir. Domir ialah kata ganti nama atau pronoun, dan kata ganti nama untuk suatu benda yang disebut isim ataupun nouns. Domir munfasil, iaitu kata ganti nama yang terpisah. Ta'rif, ma yanubu an isim zahir wa yustaqdamu munfasilan an kalimat ukhra. Definisi, ia serupa dengan kata nama yang jelas dan digunakan secara berasingan dari kata nama yang lain. Okey, bahagian yang pertama, al-mutakallim, iaitu merujuk kepada diri orang yang bercakap, dua atau ramai. Al-mutakallim ni terbahagi kepada dua, ana dan nahnu. Untuk ana, yang bermaksud saya, ana ni digunakan untuk muzakkar dan mu'annas. Contoh yang pertama, ana talibun, saya seorang pelajar lelaki. Ana talibah, saya seorang pelajar perempuan. Untuk yang kedua, nahnu, yang bermaksud kami, digunakan untuk muzakkar dan mu'annas. Contoh yang pertama, nahnu muhadirun, kami pensyarah lelaki. Contoh yang kedua, nahnu muhadirat, kami pensyarah perempuan. Nahnu tulab, kami pelajar. Untuk bahagian yang kedua, muktab, yang bermaksud seorang, dua atau ramai yang hadir ketika bercakap. Apa dia? Muktab.
Mukhatab. Mukhatab. Seorang, dua atau ramai yang hadir ketika bercakap. Mukhatab ni terbahagi kepada dua, anta dan anti. Yang pertama anta yang bermaksud kamu digunakan untuk muzakkar. Contoh yang pertama, anta musafirun, kamu lelaki melancong. Contoh yang kedua, anta munsirun, kamu lelaki penyelaras. Untuk yang kedua, anti yang bermaksud kamu digunakan untuk muannas. Contoh yang pertama, anti musafirah, kamu perempuan melancong. Contoh yang kedua, anti munasirah, kamu perempuan penyelaras. Okey, untuk bahagian yang ketiga pula, al-qa'ib, yang bermaksud gaib, yang mana yang tidak ada bersama atau tidak diajukan percakapan kepadanya. Al-qa'ib ni terbahagi kepada terbahagi kepada dua. Al-qa'ib. Terbahagi kepada dua iaitu huwa dan hiya. Yang pertama adalah huwa bermaksud dia digunakan untuk muzakkar. Contoh yang pertama, huwa harisun, dia pengawal lelaki. Contoh yang kedua, huwa musyrifun, dia adalah penyelia lelaki. Untuk yang kedua pula, hiya, yang bermaksud dia digunakan untuk mu'annas. Contoh yang pertama, hiya harasah, dia adalah pengawal perempuan. Contoh yang kedua, harisah. Contoh yang kedua, hiya musyrifah, dia adalah penyelia perempuan. So kita orang nak share satu video ni. Kalau boleh korang ikut ke boleh. Huwa umum, hiya umumna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Okay, itu saja. Huwa umum. Okay, tak ada ribat. Bahagian latihan. Alif, do, ad-domir, munfasil, munasiba lil kalimat al-ati. Al-atiyah. Letakkan kata ganti terpisah yang sesuai. Alif, nahnu syukur, kami bersyukur. Ba, hiya qul. Nahnu syakir. Eh, lepas tu apa? Itu soalan dia, kan? Ya. Nahnu syakir, lepas tu. Apa benda yang kamu buat? Kau sebab apa ni? Soalan dia kat situ ni syakir. Oh, syakir. Ah, masukkan nahnu, nahnu syakir. Salah tu. Salah. Salah syakir tu seorang, syakir ni. Kamu tengok perkataan tu, okey? Bila kamu nak tahu seorang ke ramai ke perkataan tu, sebab itulah pentingnya tajuk sebelum daripada ni. Apa yang menunjukkan ramai? Apa yang menunjukkan ramai? Yang pertama jenis jamak muzakkar salim. Belakang dia ada apa? Ada apa belakang dia? Belakang dia waw nun. Ha, kalau dia ada waw nun. Lagi apa lagi yang menunjukkan dia ramai? Mu'annas salim. Ha, belakang dia ada apa? Alif ta. Alif ta. Ada tak perkataan ni? Tak ada. Tak ada. Salah faham maksud Ustaz. Syakir. Okey, lagi satu jamak taksir. Tapi jamak taksir dia takkan ni lah, maksudnya dia takkan tanyalah melainkan apa yang dia dah ajar kan. Okey, jadi Syakir ni tak ada menunjukkan dia ramai pun. Dia seorang je. Jadi tak sesuai kamu buah nahnu, sebab nahnu maksudnya kami tu ramai. Sepatutnya kamu pilih bamir-bamir yang menunjukkan seorang. Syakir juga menunjukkan lelaki muzakkar . Dia kalau syakirah tadi baru kita kata perempuan. Okey, jadi apakah dhamir? Apakah dhamir yang menunjukkan seorang dan ia lelaki? Huwa. Huwa. Betul. Kalau huwa betul. Okey. Okey, ba hiya qari'ah. Dia seorang pembaca. Qari'ah tu . Tu alif lepas qaf tu ada alif tu qari'atun . Menunjukkan dia qari'atun. Menunjukkan seorang perempuan, jadi hiya yang sesuai. Okey lagi. Jim, huwa toha. Dia toha. Bukan toha tu. Boleh baca tak ni? Macam ni baca tu? Itu alif ke? Lepas to tu?
Lepas ta tu huruf apa? Lam. 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 Tu bukan alif tu. Macam mana baca dia ke? Wa tala. Talha. 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 Talha tu sahabat Nabi tu. Nama Talha tu. Talha bin Ubaidillah tu sahabat Nabi. Tapi kamu tahu tu Talha. Alright. Talha tu nama lelaki. Baik lagi. Dan Ana Salwa. Saya Salwa. Betul lah Ana untuk Salwa. Salwa seorang dan perempuan. Ana okey tak? Tak sesuai. Betul tak? Salah. Salah Ustaz. Betul ke salah saya tanya? Betul tak Ilhamina? Betul. Boleh. Betul saya rasa Ustaz. Betul. Memang betul pun. Sebab Ana boleh lelaki, boleh perempuan seorang. Okey, sambung. Okay. Yang kedua, istaqdim kalimat allati baina qawasin hasbat domir munafasin al-ati. Gunakan perkataan munafasin. Munfasil, munfasil al-ati. Gunakan perkataan dalam tanda kurung mengikut kata ganti nama berikut. Alif, hiya muhadir. Iaitu hiya muhadirah, dia pencerah. Apa yang kamu tukar? Apa yang berubah itu? Ada ta. Ada ta. Ada ta. Sebab apa kamu letak ta? Sebab dia sebab dia muannas. Apa yang muannas? Iya, iya. Iya tu menunjukkan seorang perempuan ataupun seorang satu muannas. Jadi muhadir tak sesuai, jadi kena tukar. Muhadir tu seorang lelaki, jadi kena tukar jadi muhadirah. Itu yang saya nak, maksudnya kamu kena explain sebenarnya, bukan baca je. Okey. Ba. Ba anta harasah. Harisah. Harisah iaitu anta harasun. Haris. Anta haris. Anta ni menunjuk muzakkar. Sebab tu lah jadi haris. Okey. Jim, ana talamis, iaitu ana talamis, iaitu ana talamizun. Hah? Apa benda yang berubah tu? Salah tu. Ana talamis, maksudnya jawapan kamu ana talamis juga. Tentu-tentu yang dia tanya tu salah. Salah. Patutnya ada ha. Hah? Ada apa? Dia tak suruh kacau bukan? Dia sunnahnya istakhdim. Sebenarnya arahan ni dia tak suruh pun kamu tukar perkataan tu. Sebenarnya tak suruh tukar perkataan tu. Dia suruh tukar apa? Dia suruh tukar apa? Kalau kamu baca suatu arahan tu kena faham tu. Mengikut, menggunakan kata ganti nama je. Yang sebenarnya patut kamu tukar adalah kata ganti nama tu yang kamu tukar. Dia kata hiya nombor satu alif hiya muhadir. Salah ni. Hiya seorang perempuan, muhadir seorang lelaki. Jadi apa yang kamu tukar? Kamu tukar hiya tu. Hiya jadi huwa. Jadi huwa muhadir. Baru betul. Tukar yang tu. Jangan tukar perkataan belakang tu. Dia tak suruh pun. Nanti bila-bila periksa salah ha. Dia tak suruh. Okay. Okay, ba pula. Betulkan balik. Ba. Yang tukar tu dhamir tu. Bukan perkataan yang selepas tu bukan. Jadi kita tukar yang ni lah Ustaz. Macam mana? So ba tu apa jawapan dia sepatutnya? Anta harisah salah. Anta tukar jadi yang betul. Anta harisah. Anta harisah. Tak, Ustaz kata. Faham tak ni Ilham? Awak nervous sangat ni sampai tak tahu apa benda nak buat ni. Baca je lah. Okay, anta. Yang salah dekat sini, kamu kacau perkataan harisah tu jadi haris. Kan? Muhadir jadi muhadirah. Jangan kacau perkataan tu. Yang kacaunya sekarang ni adalah dhamir tu. Dhamir. Mana dhamir? Tunjuk ke Ustaz. Mana dhamir? Yang tu. Dhamir tu yang kamu tukar. Anta harisah salah. Sepatutnya? Sepatutnya apa? Anti. Tu je. Anti harisah. Betul. Hati harisah. Okey, faham? Ke tak faham? Faham, Ustaz. Okey, Alif.
Ulang oleh Alif. Alif sepatutnya jawapan dia apa? Hiya muhadirah. Ha? Wah. Tak faham tu. Ilhamnya tak faham. Apa yang patutnya kita tukar? Siapa present ni? Nisa kan? Nisa tolong Nisa. Kenapa saya. Punya? Ha. Ah, kita kena tukarkan di domain depan ni. Okey, sepatutnya jawapan dia apa? Wah, Ustaz. Ha, baca jawapan dia macam mana? Wah. Baca lah Nisa. Ni, awak faham betul tu Nisa. Ilhamina yang tak faham. Awak baca. Saya ingatkan kena tukar yang latar. Tak, sebab tu. So, itu yang Ustaz explain tiga kali tadi. Tiga kali Ustaz kata apa yang patut kita tukar. Akak kena tukar yang ni tau. Domain depan ni. Jadi kalau hiya, tukar kepada huwa. Huwa. Ya, betul. Lepas tu, ba ni. Anti harisah. Harisah. Ri, ri, ri. Anti harisah. Itu jawapan dia. Okay. Okay, Tim. Ana, talamis. Salah, akak tukarkan yang Ana tu. Ana ni. Jadi nahnu eh, Ustaz. Talamis tu seorang ke dua orang, kena tahu dulu talamis tu lelaki buat. Seorang lelaki. Ha, seorang ke talamis? Dia ramai. Ramai. Talamis tu ramai. Okey, kejap. Kita relax. Kejap. Macam mana nak tahu dia ramai ke dia seorang ke dia ramai? Jadi kita kena balik-balik kepada tajuk jamak tadi. Eh. So, ada tiga jenis jamak. Jamak muzakkar salim, jamak mu'annas salim dan juga jamak taksir. Sekarang ni, muzakkar salim, mu'annas salim tu kita tak risau sebab belakang dia ada waw nun, ada alif ta. Jadi kita tahu itu ramai tu. Tapi ada yang tak nampak. Contoh macam jamak taksir. Jadi kita apa-apa pun kita kena refer jamak taksir punya tajuk dulu. Eh, buka balik muka surat 50. Semua orang buka muka surat 50. Sekejap, soal tu tajuk yang awal penting eh. Maksudnya belakang baru boleh kita faham. Okey, ada tak perkataan talamis dekat situ? Ada. Ada. Talamis tu seorang ke ramai tu? Seorang ke ramai? Ramai. Seorang dia apa? Seorang untuk talamis ni apa? Talamis. Tilmis. Seorang tu tilmis. Ramai talamis. Jadi talamis automatically kita tahu dia ramai. Jadi ke Ana, sebab Ana ni seorang. Jadi patah balik dekat sekarang ni latihan ni. Ana talamis. Salah. Ana ni seorang. Talamis tu ramai. Jadi kena tukar Ana jadi? Tilmis. Apa yang ramai tadi dalam komen-komen yang kamu ajar tadi? Nahnu. Nahnu. Itu je. Nahnu. Talamis. Okay. Dan? Maaf, Ustaz. Apa? Belajar macam tu. Dan, okay. Dan nahnu. Nahnu la'a. Nahnu la'abun. La'ib. Oh. La'ibun. Ya, apa? Nahnu la'ibun. Kepada nahnu la'. Nahnu la'ibuna. Apa yang ni? Tukar yang ni je. Oh, Ana. Ha. Nahnu kami ramai. Laim ni apa orang? Seorang. Jadi tak betul kena tukar Nahnu. Ana. Ana Laim. Ana Laim. Lagi apa lagi boleh tukar Ilhamina selain pada Ana yang menunjukkan seorang. Seorang ni laki perempuan ni Laim ni. Laki. Laki. Okey, kalau laki Ana boleh sebab Ana laki atau perempuan. Lagi apa lagi yang boleh laki? Anta. Lagi? Huwa. Huwa. Okay. Very good. Okay. Jadi jawapan kamu either one pun betul. Eh? Ana boleh, Huwa boleh, Anta pun boleh. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya nak beritahukan tau domir mutasil. Maksud dia kata ganti nama yang bersambung. So yang bawah dia ni ta'rifu maya nubu an al-ismi zahir wastaqdim mutasilan bil al-kalimat ukhran. Maksud dia definisi pengganti kata nama yang digunakan bersama dengan kata lain. So kolom yang pertama yang besar ni adalah al-mutakallim. Iaitu merujuk kepada diri orang yang bercakap. Merujuk kepada diri orang yang bercakap dua atau ramai. So
kalimatun tambah dengan dhamir sama dengan yang kuala pertama ialah qalamun dengan kitabun tambah dengan ana sama dengan kalau ana nak Allah Rabbi dia. Kalau ana apa saya cakap ni? Balik semula. Qalamun kitabun tambah dengan ana sama dengan kalau dia punya jawapan belakang dia adalah qalami dengan kitabi. Sebab apa kena tambah ya? Sebab ana. Faham tak? So kalau ana nak tak faham. Apa benda ni dhamir mutasil sebab kamu explain pun saya tak faham daripada awal. Okay, dhamir mutasil ni apa benda? Oh, dhamir mutasil adalah kata ganti nama yang bersambung. Okay. Dia bersambung tu maksud dia ketambah ya, dia ketambah nun alif. Okay, faham ke? Okay. So, kolom yang pertama ni, yang saya baca ni, kolamun, kitabun, ditambah dengan ana, sama dengan kolami, dengan kitabi. So, kalau ana ni, nak, kalau ana tambah dengan ya, jadi jawapan dia, kolami dengan kitabi. Faham ke? So, kolom yang kedua, kolami dengan kitabi tambah dengan nahnu sama dengan kolamuna dengan kitabuna. So nahnu ni kalau tambah dengan nun alif dia akan jadi kolami dengan kitabuna. Ditambah dengan hujung dia akan tambah nun alif. Ni tengok ni. Okay, so next. Al-Muqtabah. Seorang. Al-Muqtabah maksud dia seorang, dua atau ramai yang hadir ketika bercakap. Apa ni? Al-apa? Ha? Al-apa? Al-Muqtabu. Al-Muqtab. 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 Ha. Okey, maksud dia seorang, dua atau ramai yang hadir ketika bercakap. Bukan. Maksudnya bukan seorang dua. Al-mukhatab ni maknanya orang itu ada depan kita. Itu maksudnya mukhatab. Oh, orang ada depan kita, Ustaz. Bila kita bercakap, dia ada depan. Mukhatab. Yang tadi, yang back balik tadi. Back slide sebelum ni. Al-mukhatab ni maksudnya orang yang bercakap. Itu maksudnya. Jadi, apakah dhamir untuk orang yang bercakap? So, ada dua je dalam bahasa Arab. Saya dengan kami. Jadi next mukhatab tadi, kalau kita bercakap orang tu, dhamir itu kita gunakan untuk orang yang depan kita. Itu maksud mukhatab. Okey, okay. Jadi sambung. Okey, kolam pertama dia, kolamu kitabu tambah dengan anta. Anta tu awak. Dia merujuk kepada lelaki lah anta ni. So sama dengan kalau anta ni dia selalu akan ujung dia akan tambah ka, ka bari atas. So jadi kola muka dengan kita buka. So belakang dia ni ada ka. Anta mesti ada ka belakang dia. Ka bari atas. So yang kolom yang bawah ni kolamun kitabu tambah anti. Anti ni merujuk kepada perempuan. Okey. Kalau anti ni belakang dia mesti ka bari bawah. So dia punya ni jadi kola muki kita buki. Ni kabari bawah. Okay. The next. Al-ghaib. Ghaib adalah yang masuk ghaib adalah yang tidak ada bersama atau tidak diajukan ke percakapan kepadanya. Makan. Okay. So kolom yang pertama ialah kolamun kitabun tambah huwa. Huwa adalah dia menunjuk kepada lelaki. So, huwa ni hujung dia akan tambah mim. Okay, jadi dia punya ni adalah hola tambah tambah apa? Tambah mim, Ustaz. Datang mana pula mim lah tu, tu huruf apa hujung tu? Ha. Ha, itu ha, hu ha. Tu, tambah hu.
Tambah hu. Ha, salah. Minta maaf. Tambah hu. So huwa, ujung dia akan tambah hu. Jadi macam ni. Kola muhu. Jadi kita buhu. Next. Kola mun dengan kita bun tambah dengan hiya. Hiya ni menunjuk kepada perempuan. So kalau hiya ni, belakang dia akan tambah ha alif. Okay. So dia punya ni adalah kola muha dengan kita buha. Okay, next. Rakib my I. Rakib mayat mayati. 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 Bukan ma. Ma ma. Ma yati. Yati. Ma yati. Susah. Ah, eh, bukan ya tau. Ya ya. Ya. Nah, macam budak semua nak nak ya. Ya, okay, ya, okay. Ya, ti, ya, ti, Azim. Maksud dia gabungkan mengikut kesesuaian yang berikut. Alif, Ainun, tambah dengan Ana, jawapan dia, Aini. Ha, baris tu kenapa Ainun tu? Ha, kamu sambung je, kamu berbaris, lepas tu kamu sambung je, ya. Okay, jadi Ainun dia tak boleh jadi. Dia, bila sambung dengan ya, tanwin tu dia jadi baris, bawahlah aini. Right. Aini, okay. Jim, rijlun tambah dengan anta. Jawapan dia, rijluka. Hmm, rijluka eh. Kamu bubuh, kamu bubuh rijlun ke tu? Lun, tanwin dia tak boleh tengah-tengah. Tanwin dia last sahaja. Eh, jadi kalau ada sambung lagi lepas dia, tanwin tu kita kena buang satu dia punya tanwin tu. Kalau rijlun, dia jadi rijlu sahaja. Eh, jadi okay. Rijluka. Rijluka. Okay, Ustaz. Da. Usrotun tambah dengan anti sama dengan usrotuki. Usrotuki. Wow. Muhadiratun tambah dengan ya sama dengan muhadiratuha. Ujung ni tambah ha, dia kan. Okay, next. So, ad-dhamir al-munfasilah wal-muntasilah kama fil misali. Maksud dia, letakkan kata ganti yang terpisah dan sambung seperti dalam contoh. Contoh dia ni. Contoh, anta. Anta mu'alimun wahaza kita buka. Okey, maksud dia anda seorang guru dan ini buku. So, alif. Dan ini buku kamu. Ha, dan ini buku kamu. Maaf, Ustaz. Jadi kamu faham tak arahan ni? Dia suruh letak benda yang samalah. Anta ke depan. Anta mu'alim wahaza kita buka. Dan jadi anta dia akan jadi ka kalau kita nak sambung kan. Yeah. Jadi sama juga yang lain-lain tu. Alright. Okay. Alif, Ana. Sebab apa kita letak, saya baca dulu lah. Ana, mudarisun wahaza qalami. Sebab apa kita letak Ana? Sebab belakang dia ada ya. So, bila belakang ya, kita kena tambah Ana. Macam yang tadi tu lah yang first tadi yang yang saya baca tadi tu. Yang dalam label tadi tu. So, ba, hiya, musrifatun, sayyaratuha. Sebab apa kita kena letak belakang ni ha, ha alif ke tambah? Sebab depan dia ha, ada ha simple ni. Okay, faham ke? So, maksud dia, dia adalah penyelia dan ini adalah keretanya. So, Jim. Huwa, huwa talibun wahazihi mistortuha. Sebab apa kita kena tambah, sebab apa kita kena letak huwa? Sebab belakang ni ada mim, mim simple lah Ustaz. Itu bukan. Sebab belakang ni hu. Itu bukan mim tu, itu ha. Ha, ha. 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 Okay. So kalau belakang dia ha, kita kena tambah huwa. Kena letak ha simple ni. Jadi maksud dia, dia seorang pelajar dan ini adalah peraturannya. Da.
Ya, bukan penaturan itu pembaris tu. Ubat baris, Ustaz. Pembaris. Pembaris. Okey, Ustaz. Masih. Da, anti, sohi batun, al, baiti, wahaza, baituki. Jadi, kan anti ni kan, bila anti, kat belakang ni mesti kita tambah ka. Macam yang tadi tu. Okey. Dia akan baris, jadi baris bawah. Okey, jap. Buku tu dia silap tu. Dia asingkan perkataan tu dengan, kalau kamu tengok contoh, contoh buku tu kita buka kan, dia asingkan kitab dengan ka tu kan. Salah tu. Dia patut sambung sekali. And jadi kalau kamu nak tulis, waha zadal ni, anti sahibatul bait, waha za baituki, ta dengan kaf tu sambungan sekali eh. Jangan, okay, jangan, jangan asingkan. Asingkan salah. Buku tu dia tak tahu, dia tak boleh nak bold kot. Jadi sebab tu dia mungkin macam asing. Sebenarnya jangan asing kan. Sambungkan sekali eh. Sebab tu dia panggil dhamir muttasil. Sambung. Alright. Okay. Okay Ustaz. Maksud dia kamu adalah pemilik rumah dan ini adalah rumah kamu. Next. Al-munawa'at. Maksud dia pelbagai. So ni adalah Ashuru al-midiyatun. Iaitu bulan-bulan Masihi. Ashuhur, Ashuhur al-miladiyah. Ashurul al-mi'adiyah. Miladiyah. Miladiyah. Okey, iaitu bulan-bulan Masihi. Yang pertama adalah Yanayir, Januari. Februari, Februari. Maris, Mac. April, April. Mayun, Mei. Juni, Jun, Yulyu, Julai, Arustus, Ogos, September, September, Oktober, Oktober, November, November, Disember, Disember. Okay, next. Akak. Akak. Okey, yang bahagian terakhir. Al-Aqwal Al-Maqsurat. Kata-kata mutiara. At-Tuhur Syatrul Iman. Riwayat Muslim. Maksudnya bersuci sebahagian dari iman. Daripada hadis 40 ayat yang ke-23. Okey. Dapat dikaitkan dengan iman. Okey, itu saja. Jadi, saya nak share juga. Kalau korang nak tambahkan vocabulary daripada tajuk yang bentar ni, korang bolehlah hafal benda ni. So kalau contoh ustaz kan selalu kan korang cakap ustaz panggil contoh, ustaz panggil siapa Fatin, siapa Ernie, siapa Nida. So korang cakap Ana ustaz, Ana, Ana, Ana tu kira saya ustaz. Okay. So korang boleh, so korang boleh bolehlah jadikan ni sebagai vocabulary tambahan daripada tajuk ni. Okay, sekian, terima kasih. Eh sekejap, apa ni, jangan kalau jangan share lah apa ni, At-Tuhur Syatrul Iman tadi Ustaz tak pasang. Kata-kata last kali tu. Apa benda kau terjemah ni? Ustaz terlepas mana? Mak bersuci sebahagian daripada iman. Eh bukan, okay yang pertama sekali tolong betulkan dalam buku tu. Dia pun bukan At-Tahur tu, dia At-Tuhur. Kamu salah hijau ni. Kamu salah hijau, ada lam. Kamu jangan buah lam. At-Tah lepas tu tu sah. At-Tuhur. Bagi depan atu atuhur syatrul iman maksud dia kebersihan eh, bukan bersuci tu, kebersihan, syatrul sebahagian atau adalah sebahagian daripada iman. Okey, sekian, terima kasih. Baik, sama. Okay, terima kasih diucapkan kepada Nisa dan juga Ilhamina di atas presentation tajuk dhamir eh. Okey, jadi kita on time lah. Sekarang ni 12 pukul 12:10. Okey, jap. Okey. Jadi tajuk yang kita belajar sebentar tadi namanya Ad-Dhamir eh. Jadi habis kita dah belajar tadi isim, kita dah belajar kata nama, settle lah tadi eh, kata nama tadi.
Kita dah sambung pula kepada kata ganti nama. Okey, pertama sekali tajuknya adalah Ad-Dhamir. Semua kena ingat tajuk ni apa? Ad-Dhamir. Ad-Dhamir itu apa? Kata ganti nama. Kata ganti nama. Apa benda kata ganti nama ni? Kata ganti nama ni macam ni lah. Kan? Kalau nama Ustaz Fahmi. Nama Ustaz Fahmi. Okey. Jadi, Ustaz nak bahasakan diri Ustaz. Ustaz tak ada dah katakan Fahmi ke. Fahmi nak pergi kedai kejap. Kan? Jadi, Ustaz akan kata saya nak pergi kedai. Lagi apa lagi? Kalau orang nak panggil Ustaz. Kan? Kamu nak pergi mana? Kamu. Kan? Kita gantikan daripada kata nama, jadikan dia kata ganti, kata ganti nama. Jadi kalau ada orang tu dia apa ni, nak cerita pasal Ustaz, dia tu bukan nak, dia suruh orang present ni kerja dia, kan? Contohnya lah orang nak cakap pasal Ustaz, kan? Jadi kita gantikan nama Fahmi ni kepada saya, kamu dan dia. Itu maksud kata ganti, kata ganti nama. Okey, dalam bahasa Inggeris tajuknya adalah pronouns lah. Yang kamu belajar he, she, I, we, they, they tu kan? Apa lagi ya? He, she, they, I dengan we kan? Ada lagi ya? Okay, yang tu dah lebih kurang tajuk, tajuknya. Okay, cumanya kata ganti nama ni, kalau kita cuba compare dengan bahasa Melayu lah. Dalam dalam bahasa Melayu pun sama juga. Lebih kurang samalah. Kawan kamu present tadi, Ilham present tajuk dhamir dipanggil al-munfasil. Al-munfasil dan si Nisa present al-muttasil. Okay. Okay, apa benda dua-dua ni? Al-munfasil dengan al-muttasil. Ini kalau kamu jumpa dalam tajwid ada ni. Mad jaiz, munfasil. Mad wajib, muttasil. Kalau kamu jumpa perkataan ni, perkataan yang sama juga. Apa maksud munfasil? Munfasil maksud dia terpisah. Terpisah. Muttasil ni bersambung lah. Yang bersambung. Okey. Apa ni yang terpisah yang bersambung ni? Jadi, kata ganti nama itu terpisah daripada perkataan. Dia terpisah daripada perkataan lain. Contoh, saya cikgu. Kamu buat contoh, saya cikgu. Jadi, kamu tengok mana mana dhamir dekat sini. Saya. Jadi, saya ni tak bersambung dengan cikgu. Tak. Dan dia berasingan dengan cikgu. Okey, kalau mutasil pula, dia jadi, nampak, bateri mau habis. Oh, nasib baik ada charger. Cikgu ku, contohnya kan, cikgu, cikgu ku. Nampak, dia, ku itu bersambung dengan cikgu. Jadi, dia jadi satu perkataan. Itu maksud, terpisah dengan bersambung. Dalam masa yang sama juga, saya ni kita tak boleh guna saya jugalah. Kita kena tukar daripada saya jadi ku. Nampak Gitu juga perubahan di dalam bahasa Arab tadi. Dia ada perubahannya. Jadi kalau saya dalam bahasa Arab ana, bila kita nak kata cikgu saya, kita tak boleh jadikan mudarris ana, tak boleh lah. Ana tu kena tukar jadi jadi apa? Nisa, awak yang present kan? Ana akan tukar jadi nahnu. Mana pula Ana jadi nahnu pula? Daripada apa daripada munfasil Ana nak tukar dia jadi muttasil. Kena tambah ya Ustaz. Jadikan Ana itu akan tukar jadi akan dia hanya akan jadi ya kalau kita nak sambungkan dengan perkataan. Jangan guna Ana, Ana tak boleh guna. Mudarris Ana salah. Mudarrisi. Itu betul. Sebab kita sambungkan. Okey, jadi sama itulah lebih kurang tajuk yang diajarkan tadi, munfasil dan juga muttasil. Okey, yang keduanya, okey, jelas eh? Yang ni saya ingat jelas lah kot. Saya cikgu dengan cikguku. Okey, bila kita gunakan dhamir munfasil ni, kita gunakan dhamir munfasil ni bila kita nak cerita, kita nak bercerita lah ataupun kita nak describe seseorang tu. Saya cikgu, dia murid, mereka pemalas. And kita nak cerita, kita akan guna dhamir munfasil. Dan muttasil ni kita bukan guna untuk cerita. Yang kedua ni, kita bukan guna untuk cerita. Kita gunakan dhamir muttasil ini untuk kita kaitkan.
Kita kaitkan sesuatu tu dengan alamat kait. Kaitkan. Bila kita nak kaitkan sesuatu tu dengan diri kita. Ataupun kita nak kaitkan benda tu dengan orang tu. Contohnya, keretaku. Keretanya. Rumahnya. Rumahmu. Kan? Jadi kita gunakan dhamir muttasil untuk kita kaitkan. Jadi kedua ni fungsi dia berbeza. Yang pertama dhamir mufassil digunakan untuk kita cerita, describe, untuk gambarkan kepada sesuatu. Jadi itu fungsi dia. Jadi fungsinya berbeza. Okey. Itu yang kedua lah. Kedua tentang fungsi. Yang pertama sekali tadi apa benda mufassil mutasil, kedua apa fungsi, dan yang ketiga adalah kawan kamu cakap tadi dia dhamir ni actually dalam bahasa Arab ada 14 ada 14 dhamir. Dalam bahasa Melayu lagi banyak tau. Yang dalam bahasa Melayu ni banyak. Apa contoh dia? Contohnya dalam bahasa Arab, saya ke, aku ke, cek ke, apa ni, amba ke, patik ke kan. Dalam bahasa Melayu, saya sahaja, sama tu semua tu amba, patik tu, kesemua itu, domir tu. Tu semua domir tu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, satu je, ana. Dan jadi dalam bahasa Arab ni actually dhamir dia lagi sikit daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu saya sahaja mungkin ada 10 kot. Saya sahaja untuk gambarkan saya tu. Itu belum lagi dhamir yang lain kan. Orang lain kalau kita nak bahasakan orang tu kan. Awak tu kita selain daripada bahasa Arab awak tu anta je. Tapi dalam bahasa Melayu mungkin lagi banyak apa ni apa kita panggil awak. Awak, kamu, engkau, tuan hamba. Tuan hamba nak ke mana? Contohnya kan. Jadi, awak saja mungkin dah 5-6 dah dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi, actually, dhamir dalam bahasa Arab sebenarnya tak banyak. Ada 14 sahaja. Okay, 14. 14 itu start daripada huwa, huma, hum sampai yang kawan kamu tunjuk video TikTok tadi tu kan. Ada 14. Tapi dalam buku yang kita belajar hanya 6 sahaja. So, dia nak cuba ringkaskan kepada 6 saja sebab yang 6 ni adalah yang paling banyak kita pakai. Okay, jadi dia start dengan dhamir yang dipanggil mutakallim. Padam balik. So kita padam balik. Yang kita belajar daripada 14 tu kita hanya belajar 6 saja. So dia start dengan mutakallim. Yang mutakallim ni adalah orang yang bercakap. Mukhatab adalah orang yang depan dia. Orang, kalau kita bercakap, orang yang depan kita tu. Itu dipanggil mukhatab. Dan yang ketiga, ghaib. Ghaib adalah orang yang apabila kita cerita pasal dia tapi dia tak ada depan kita. Itu ghaib. Ghaib dia tak ada. Okay. So, actually mutakallim ni memang ada dua sahaja. Asalnya memang ada dua. Mukhatab ni ada 6. Ghaib pun ada 6. Jadi kalau kita totalkan semua ada 14. Tapi yang kita hanya belajar mutakallim ni hanya dua, iaitu ana dan juga nahnu. Mukhatab yang kita belajar daripada 6 tu kita belajar dua sahaja, iaitu anta dengan anti. Dan ghaib yang kita belajar hanya dua daripada 6, iaitu huwa dengan hiya. Okay, inilah yang paling banyak kita pakai pun. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Okay. So, kalau kita nak buat ayat. Kita nak buat ayat. Kalau kita nak cakap, kita nak cerita. Kita nak cerita ni. Saya pelajar. Saya pelajar contohnya. Kita nak cerita. Ni dhamir yang kita pakai apabila kita nak ceritakan sesuatu. Okay, perkataan dia adalah talib contohnya. Talibun. Ana talibun. Okay. Okay, ana talib. Perkataannya ana talib. So, kita kena tukar ikut kesesuaian dhamir ni. Ana boleh dipakai macam kawan-kawan cerita tadi untuk ana ni kita boleh pakai untuk seorang lelaki atau seorang perempuan boleh pakai. Nahnu ni dia dua dan lebih
lelaki atau perempuan. Maksudnya dua dan ke atas. Kita boleh pakai dhamir ni untuk mutakallim. Dua. Dua sudah dikira nahnu lah. Anta menunjukkan boleh dipakai untuk seorang lelaki atau seorang perempuan. Anti pun sama. Anta untuk seorang lelaki, anti untuk seorang seorang perempuan. Huwa untuk seorang seorang lelaki, hia untuk seorang perempuan. Okey, kita kena jelas yang tu. Ana maksud dia saya, kami, anta, kamu, ini kamu, ini dia, ini pun dia. Okey. Saya, kami, kamu, kamu, dia, dia. Cuma beza kamu ni, anta untuk lelaki, anti untuk perempuan. Ini maksud dia dan ini kegunaannya untuk siapa. So kalau kita dia beri perkataan talib, talib, talib ni maksud dia pelajar. Ana talib, saya tanya kamu. Ana talib, betul tak? Betul. Betul. Sebab apa talib ni maksud dia seorang seorang pelajar lelaki. Lelaki. Jadi ana talib boleh sebab ana untuk seorang lelaki atau seorang perempuan. Boleh. Jadi talib betul. So, kalau nahnu, nahnu talib betul tak? Nahnu talib betul tak? Salah. Okey, salah sebab talib untuk seorang lelaki. Jadi kena tukar dia jadi talibnya kena tukar jadi dia dua ataupun lebih. Ha, jadi kita ada choice nak jadikan dia dua ke nak jadikan dia ramai. Okey, jadi kat situ kita patah balik. Macam mana nak jadikan dua? Kita kena patah tajuk musanna. Ataupun kita nak jadikan dia ramai, kita patah balik tajuk jamak. Faham? Okey. So kalau talib salah, apakah jawapan yang betul untuk nahnu ni? Nahnu talibat. Okey, contohnya kalau kamu kata nahnu apa? Talibat. Talibat. Talibat, talibat. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul Jadi betul. Jadi kita kena patah balik sebenarnya bila masuk tajuk ni sebenarnya dia akan perlukan balik tajuk yang awal tu. Talib. Okay, now bila kita tahu nahnu untuk dua lelaki atau perempuan. So, talib ni kita tahu seorang lelaki. Jadi kita actually kita kena pergi balik tajuk musanna untuk jadikan dia dua. Macam mana nak jadikan dua? Talib jadi talibani. So kalau kita buat nahnu talibani pun betul. Okey, macam mana nak jadikan dia ramai pula? Talib, kalau kita buka tajuk jamak, talib ni akan jadi talibaini. Talibaini. Nahnu tulub. Tadi ada jaga talibaini. Talibaini samalah. Tapi salah tu, bukan talibaini, talibani Talibani. Talibaini tak boleh pakai sebab dalam bentuk ayat. Ayat pun tak kena kat situ. Dia kena talibah ni. So kalau kita buka balik tajuk jamak taksir yang persoalan 50. Talib ada kot kat situ. 50. Talib ada tak? Ada. Kat situ ada. Jamak talib ni dia boleh macam-macam jenis lah. Talibuna pun boleh. Tapi biasanya orang pakai tul tulab. Itu jamak dia. Tul tulabun. So jawapan kalau kita tulis talibani pun betul, tulabun pun betul. Sebab dia dah represent dua orang ataupun ramai. Talibat ni betul tak? Betul. Cuma dia asalnya bukan daripada talib, dia asalnya daripada talibah. Talibat ni asalnya adalah daripada talibah. Talibah. Okay. Jadi kalau kamu tak sure, mungkin kamu boleh tukar yang bentuk ni. Alright. So okeylah, jawapan tu pun betul. Okay, now kita nak pindah. Anta. Anta boleh tak talib? Anta betul tak talib? Betul. Betul. Okay, anti talib betul tak? Salah. Salah. Jadi salah kat macam tu nak jadi apa? Anti talibah. Anti talibah. Anti talibah baru betul. Huwa. Huwa talib betul? Betul. Betul. Hiya talib betul?
Salah. Kena jadi? Qalibah. Qalibah. Qalibah juga. So dia kena sesuaikan dengan siapa yang dia nak pakai tu. Okay. Jadi yang tu lah lebih kurang kesimpulan tajuk dhamir munfasil. Jadi kita tahu yang depan ni siapa, kita hanya perlu lancar 6 ni sajalah untuk peringkat arah 1 ni, boleh lancar 6 ni. Tapi kalau kamu nak lancar macam kawan kamu ajak tadi, Nisa suruh lancar huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, lagi bagus ya, sebab nanti kita akan belajar juga pada semester 2. So, tapi sebenarnya dhamir ini memang kena lancar lah sebab 14-14 tu kena lancar. Cuma kali ni kita hanya belajar 6 sahaja daripada 14 tu. Okay. Now kita nak pindah kepada dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okay. Okay, dhamir muttasil. Bila kita nak pakai dhamir muttasil ni? Bila kita nak kaitkan sesuatu. Okay. Tapi bila kita nak kaitkan sesuatu daripada saya tadi, saya cerita tadi, kita jangan kata kereta saya juga, kereta ku. Kan? Ha, jadi sama lah juga kalau ana, awak kena tukar dia jadi yi. Yi. Jadi sebelum ya, biasanya baris bawah. Jadi kita akan bariskan bawah lah sebelum dia. Contohnya macam baitun. Baitun. Sebutan dia baitun, rumah. Baitun. Tapi bila kita sambung dengan ya, sebelum ya tu kita kena jadikan dia baris bawah lah. Baitun akan jadi baiti. Macam tu. Okay. Lepas tu nahnu pula, jangan kata baitun nahnu. Salah. Kena tukar nahnu kepada na. Okay, anta akan jadi ka. Anti akan jadi ki. Okay, lagi. Cuba sebut. Huwa jadi ha. Huwa jadi hu. Huwa jadi hu. Apa lain tu? No lah. Dia punya, tak punya surface ni, dia bukan surface, dia punya hu. Okay, huwa akan jadi hu, hiya akan jadi ha. Ha, itu dia. Jadi kalau kita nak kereta daripada dia jadi hu ni, maksudnya daripada dia akan jadi nya lah. Dia akan jadi nya. Kan, kereta nya. Kita tak tulis lah kereta dia. Kan, kita kan dia menaiki kereta nya. Kita tak kata kereta dia. Dia menaiki kereta dia. Kita akan tukar jadi nya. Jadi lebih kurang macam tu lah. Maksudnya yi kat sini maksud dia ku. Na ni tak ada dalam Melayu kan. Ka ni mu lah contohnya. Mu. Daripada kamu jadi mu kan. Kereta mu. Ki pun sama jadi mu. Hu macam nya lah. Nya. Ha ni pun jadi nya juga sama. Dia akan jadi nya. So bila kita nak buat ayat. Apa tadi? Bukan buat ayat. Buat, nak tulis perkataan. Mir samun lah. Mir samun. Mir samun maksud dia pensel lah. Mir sam. Tak kisah. Mir samun. Kita nak kata ini pensilku. Dia akan jadi apa? Tolong jawab. Mir samun. Kalau kita pensilku dia akan jadi? Mirsami. Yes, very good. And dia akan jadi Mir. Alamak. Mirsami. Mirsami. Okay, kalau kita nak kata sekolah. Sekolah, sekolah. Ini sekolah kami. Sekolah kami. Sekolah apa sekolah? Madrasah. Madrasah. Kalau sekolah kami? Madrasatuna. Madrasatuna. Okay, madrasatuna. Kalau ini kereta, ini keretamu. Kereta sayarah. Akan jadi sayaratuka. Sayaratuka. Okay, apa yang kamu perasan kat sini? Asalnya ejaan dia adalah sayarah. Asalnya sayarah. Sayarah. Sama juga teknik dia, ta tu, ta yang last tu, daripada ta yang bulat macam tu, kamu bukakan dia dulu dan sambungkan dia. Ta tu bukakan dulu dan sambungkan dengan tu. Sayaratu ka. Itu cara nak sama-sama dengan madrasah tadi. Madrasah pun hujungnya ada ta kan. Ta marbutah tu boleh sambung.
Jadi sambung bukakan dia dan sambungkan dengan dhamir ya. Yang dhamir yang belakang, yang dhamir mutasil. Okey, itulah lebih kurang contoh. Tajuk dhamir munfasil dan juga dhamir mutasil. Okey, ada sebuah soalan tak? Ini ya, kita apa yang kita belajar tadi, tajuk ni dhamir. Ni kata ganti nama. Kita gantikan nama tu jadi panggilan. Itulah lebih kurang pronounce eh, pronounce. Alright. Ada soalan? Tak ada. Terror sangat kan? Okey, jadi latihan dalam buku tu tolong lengkapkan tajuk sampailah tajuk dhamir muttasil eh. Daripada awal kita belajar tu, isim, kalimah, isim dan terbagi, sorry. Kalimah terbagi kepada isim, fi'il, harf. Dan kita dah jelas masuk tajuk muzakkar muannas. Muzakkar muannas tu pun buat kan? Mana satu muzakkar, mana satu muannas dah kenal. Lepas tu pindah pula tajuk mufrad, musanna, jamak kan? Mana satu mufrad, tukarkan mufrad jadi musanna, lepas tu jadi jamak. Okey, tajuk yang mungkin yang paling payah setakat ni sebenarnya adalah tajuk jamak lah. Jamak tu, sebab jamak ada tiga jenis. Yang ni sebenarnya tajuk yang senang saja, dhamir munfasil, tajuk dhamir mutasil ni senangnya. Sebab kita tak perlu susah payah pun. Kita hanya ingat dhamir dan cuba kita sesuaikan dhamir tu dengan perkataan selepas dhamir tu. Kita hanya sesuaikannya. Kalau dia seorang lelaki, jadikan dia seorang lelaki. Macam tu je. Tapi semua tajuk itu semua berkait rapat dengan tajuk awal lagi tu. Muzakkar mu'annas, mufrad, musanna dan juga jamak. Okay, Allah ta'ala alam. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Tak ada soalan eh? Okay, tak ada soalan. Okeylah. Aina sallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa ayya ja'alana hudatan muhtadin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sama. Terima kasih.